Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam. Biasanya tubuh kekar dan maco itu diidentikan dengan seorang lelaki, karena memang kodratnya seorang lelaki lebih kuat dengan seorang perempuan. Jarang sekali menemukan seorang cewek yang bertubuh kekar dan berotot. Mayoritas seorang perempuan itu suka berdandan dan bersolek mempercantik diri agar terlihat semakin cantik dan lemah gemulai di hadapan seorang lelaki. Namun ternyata masih ada loh guys, seorang wanita cantik yang tampil beda, tidak seperti biasanya perempuan pada umumnya. Karena mereka memoles tubuhnya menjadi kelihatan kekar, berotot dan maco layaknya seorang lelaki. Penasaran kan guys, siapa saja wanita cantik tersebut yang membuat tubuhnya menjadi kekar dan berotot? Berikut beberapa wanita cantik yang bertubuh kekar dan berotot. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 8. Pauline Nordin. Wanita cantik yang satu ini sudah terjun ke dunia binaragawan saat usianya masih 17 tahun. Selain menjadi binaragawan, Pauline juga merupakan seorang model fitness. Dengan parasnya yang cantik dan berotot, gak heran kalau dia dijadikan model fitness. Number 7. Monica Mulika. Monica Mulika adalah seorang trainer di tempat nge-gym. Alkisah dulu badan Monica tidak berotot seperti sekarang, tapi cenderung kurus hingga sering diejek sebagai si ceking. Tidak terima dengan semua ejekan itu, lantas membuat Monica kian bersemangat untuk nge-gym sampai akhirnya penampilannya berubah 180 derajat. Number 6. Brooke Hardy. Cewek cantik kekar yang berambut pirang ini pernah dua kali menjuari kompetisi binaraga. Hardy memiliki hobi senam. Di balik lengan-lengannya yang kekar, cewek asal Amerika ini memang terkenal dengan paras cantiknya. Number 5. Alina Popa. Cewek cantik yang berotot ini adalah Alina Popa. Popa merupakan binaragawan asal Swiss yang beberapa kali mengikuti kejuaraan Miss Internasional. Terlepas dari badannya yang kekar, Alina ternyata senang berdandan juga loh guys. Setidaknya sifat feminimnya tidak hilang. Number 4. Jicha Yinu. Pasti banyak yang mengira kalau foto cewek berotot ini adalah hasil editan Photoshop. Memang sulit dipercaya, wajah imut khas girl band tapi bertubuh seperti pemain SmackDown. Awalnya Ji Chayen Wu gak tertarik terjun ke dunia binaraga. Namun setelah menikah dengan suaminya yang merupakan seorang pelatih binaraga, ia pun tertarik untuk menggeluti dunia binaraga. Number 3. Wendy Lynn Squeeze. Wendy merupakan seorang binaragawan asal Kanada yang telah menggeluti profesi ini sejak tahun 2001. Kalau dilihat dari fotonya memang masih terlihat cantik dan menawan, tapi kalau ngelihat aslinya, boro-boro mau ngudain ngelirik aja takut. Number 2. Sam Yudim. Sam merupakan wanita cantik asal Korea Selatan yang berprofesi sebagai pelatih peladis dalam binaraga. Sekarang memang otot tubuhnya tidak terlalu menyeramkan, namun jika latihan rutin terus bukan tidak mungkin otot-ototnya yang baru terbentuk sedikit akan semakin membesar. Number 1. Yulia Viktovna Fans. Kalau dilihat dari wajahnya, kamu pasti bakal jatuh hati karena kecantikannya yang imut kayak Barbie. Tapi begitu melihat badannya, pasti para cowok langsung minder ngelihat ototnya yang kekar. Cewek cantik bertubuh kekar ini berasal dari Rusia dan merupakan seorang binaragawan di negaranya.
Walaupun begitu, aura kecantikan Yulia Viktorovna Vince tetap terpancar nyata loh guys. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.